Belum. Eh, protekane watu. Kurang tahun? Iya. Berarti sudah 2 tahun, Ge. Iya. Ya kalau kata dong kan, apa yang coba baleng? Kalau kata dia keprimen. Ya kalau kata dia mau 2 tahun. Fungsinya kan kalau kata dia nanti vaksin. Vaksin nanti ngomong KTP. Jangan sapa. Nah iya kok, yang menang ini meme-meme. Kalau kata dia nanti vaksin. Vaksin dia nanti ngomong KTP. Kalau kata dia nanti ngomong vaksin. Vaksin dia nanti KTP. Ke baca. Baca apa? Wong layar be petang. Isi crossing. Nyak ke baca. Seru. Faktanya hal tersebut telah dibantah oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan untuk membuat KTP masih sama hanya dengan membawa kartu keluarga atau KK. Tapi nyurung bojo, nyurung keluarga bu. Eh, cesan kodok. Ya mau kok dia wong tua ini. Ya kamu kan kepikiran. Hiji, bakal lorok telu. Ya teman sekot gue, kartu keluarga. Tapi ini orang ngerti. Ngenin belah kartu keluarga ini ngerti. Ya kan susah ya, mau kari takkan maring biung ya. Iya ya, dan ini nembe sadar. Apa ngenangan apa sebarmu kok pingsan, maput gak ada yang sayang. Berarti ngasih gagal KTP ya? Iya, merana gak KTP. Tapi apa maning? Ini kan dina minggu ya tutup mbok. Ya kan akan baik berarti maning. Orang ke duit kok. Amat ya baik gue merana lah. Oh ya mama ini lah, kalau ini mati. Masih nangis, anak kepira, anak kepira.